Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya teman-teman. Siang ini Cak Fadil ada di wilayah rest area Karamploso ya teman-teman. Di sini Cak Fadil mau nyobain sampel yang legend banget yang ada di wilayah rest area Karamploso ya teman-teman. Dulunya itu nggak di sini ya, tapi di dekat jalan sini loh teman-teman. Waktu pertama-tama Cak Fadil tinggal di Karamploso. Oke, let's go, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke lokasi ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung pada channel ini, dan saya ucapkan salam kenal yang baru saja bergabung pada channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini selalu berkembang ya teman-teman. Oke, tetap di Keliling Kuliner. Dah, halur. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, mengganggu waktunya jenengan. Namanya jenengan siapa? Haidi. Pak Haidi, ya. Sudah berapa tahun Pak jenengan jualan sampel LA di sini? Di rest area nih Pak? 2006, nasi berarti 9 tahun ya. Ya udah lama ya, lumayan apa ya? Saya waktu pertama-tama kesini, belum dapat orang sini, Bapak udah jualan di depan gitu. Ya, pakai motor. Pakai motor ya. Ini kalau di sini mulai jam berapa Pak sekarang? Jam 10 pagi sampai jam 9. Jam 10 pagi sampai jam 9 gitu. Niku untuk rata-rata bawa berapa tusuk Pak? Waduh, ini gue gak pernah ngitung ya. Saking banyak gawe dijual. Saking banyaknya gitu Pak. Ya alhamdulillah. Dan untuk harga per tusuknya berapa Pak Edi? Kalau original sama tahu 500, kalau yang variasi 1000. Seribuan gitu? Sosis sama mercon, menu baru tahu pedas. Wah, ini seribuan. Seribuan gitu? Penghilangan tuh. Dan untuk hari liburnya hari apa Pak Edi? Senin lah. Senin aja nih. Kalau kalian kesini hari Senin pastinya nggak ketemu Pak Edi ya teman-teman. Ini juga melayani pesanan apa? Ya melalui WA bisa. Ini contohnya ini. Wah, ini pesanannya orang ya teman-teman. Ya, sudah. Hotel Purnama. Hotel Purnama pesan di sini Pak ya. Oke, kalian pasti penasaran ya teman-teman. Langsung saja kita coba. Terima kasih atas infonya Pak Edi. Ya, oke, sama-sama. Saya pesen campur nggih. Nggih. Oke. Okay. Ini tadi wah, nggih. Lancar terus. Oke, teman-teman, kita sudah dapat satu porsi campur ya. Sampel LA-nya Pak Edi ya, teman-teman. Kalau pada gede rek. Segini ini 10.000 ya. Kita coba satu per satu ya, teman-teman. Ini sampel orinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dahar lur. Enak pol rek. Jadi rasa ayamnya itu kerasa banget ya temen. Dan sampelnya itu gurih asin ya. Yang ini ada puyuhnya ya temen-temen. Oke, dahar lor. Oh bukan, ternyata ini sosis ya. Enak sekali temen-temen. Jadi di sini tuh ada yang 500, ada yang 1000. Tergantung isiannya apa ya temen-temen. Oke, sekarang siomaynya ya. Ini siomaynya ya. Kenapaannya? Bau besar-besar banget ya. Ternyata dalamnya ada lomboknya, teman-teman. Jadi serasa kena prank ada lomboknya di dalamnya. Garlur. Jadi itu saya belinya antri banget ya teman-teman. Jadi yang beli itu silih berganti, nggak pernah putus ya. Sampai Pak Edinya itu bingung. Dan sekarang sampel tahunya ya. Dahar lur. Wow.
Jadi tekstur tahunya itu lembut banget dan di dalamnya ada adonan sempolnya ya teman-teman. Ini cuma 500 ini ya, kalau nggak salah 500. Oke, sekarang ini poyonya ya. Ini best seller di sini ya, sempol poyo. Ini kita buka dulu ya, isinya apa nih? Ini adonannya. Dikunya tuh kenyal banget ya isinya. Dan poyonya itu ada di tengah-tengahnya adonan sempol ya teman-teman. Telurnya itu nggak pakai tepung, jadi langsung dimasukkan gitu ya, sempolnya diaduk-aduk sama telurnya. Dan jadinya kayak gini, auto peka ya. Oke, kita makan poyonya? Nggak harus. Poyo asli ya teman-teman. Di sini juga ada menu baru ya teman-teman. Ya, menu baru tahu pedas katanya penghilang ngantuk ya. Penasaran saya, kita buka ya. Isinya memang cabai ya teman-teman. Ini isinya cabai ya. Ini cabainya. Kalor. Rasa ayamnya dan cabenya tuh tajam banget ya teman-teman. Bagi sobat dahar dan konco dahar yang nggak kuat pedes, maka ini adalah pilihan yang amat patut kalian coba untuk kalian melatih kepedasan kalian ya. Lombok ere. Oke, sekarang kita coba pakai sausnya ya teman-teman. Gimana ya perpaduan antara sempol dan sausnya ya. Sausnya itu kental banget ya. Bismillah, dahar lur. Dengan rasa sausnya yang amat manis dan sempolnya yang gurih, jadi balance lur. Jadi masuk sekali ya. Kalau saya sih sukanya makannya original. Gimana tempat kalian? Oke, komen di bawah ya teman-teman. Komen yang positif tentunya ya. Oke teman-teman, kesimpulannya sempol LA Pak Edi sangat rekomendasi ya teman-teman. Dengan harga 10.000 kita sudah mendapatkan satu porsi campur-campur ya teman-teman. Rasanya enak, gurih, dan terbukti sempolnya sangat ramai sekali ya teman-teman. Bagi kalian yang penasaran langsung saja ke lokasi ya teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, lakukan hal baik dimanapun kalian berada. Semoga yang sedikit ini selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di keliling kuliner. Jangan lupa, subscribe, like, komen, dan share. Keliling kuliner. Gaharlun. Oke, terima kasih.